Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Rizpan Di Agung Sudaya. Ini di kesempatan pada siang hari ini kita mau menangkap ular kobra ya. Ya katanya ada di belakang situ pas orang itu manen semalam. Katanya melihat ular kobra yang sungguh sangat besar. Kita hari ini mencoba untuk menangkapnya, guys ya. Bagaimana video selanjutnya? Ikuti terus video saya. Di mana ularnya kemarin, Le? Di mana ularnya kemarin? Di belakang. Besar. Iya. Yeah. Oh, ini kita mau mencoba nangkapnya ya. Ini lele ini kemarin yang nampak, guys. Ularnya pas lele ini manen, ularnya ada di belakang situ ya. Kita nggak tahu juga tempatnya di mana nanti. Bagaimana video selanjutnya? Ayo guys, ikuti terus saya, guys ya. Oke guys, kita sudah sampai lokasinya ya. Katanya ularnya itu di daerah sini, guys ya. Ayo guys, ikuti terus, guys. Ini cukup cuma ya, karena udah berapa hari nggak dibabat ini, guys ya. Ini udah lumayan menjadi hutan ya. Ini biasanya di tempat-tempat seperti ini banyak ularnya nih, guys. Kita akan mencoba memanggilnya dulu, guys ya. Trompetnya agak apa, guys? Wah, kita panggil ularnya. Enggak ada, guys. Ayo guys, ikuti lagi, guys. Ada ular lagi, guys. Ini sepertinya di belakang-belakang sana nih ya. Itu tadi di situ ada bekasnya juga ya. Tapi bekasnya itu udah lama mungkin. Dia biasanya suka di pelepa-pelepa, guys. Kita panggil lo, guys ya. Kita cari lagi, guys. Sepertinya matikan enggak? Ya biasanya ular itu sering di pohon-pohon pisang, guys. Tapi ini enggak tahu. Oh, ini ada seperti lubangnya, guys. Sini, guys. Tuh, di lubangnya kan nampak, guys. Tapi ini mungkin lubangnya sudah lama ditinggalkan ya. Coba kita panggil lo, guys. Nah, guys. Silo dia, guys. Pergi dia nih. Pecat lagi, guys. Kemana lagi kita nih? Oh, ini seperti bekas lubang ular piton ya. Tapi mungkin ularnya sudah tidak ada di sini, guys. Oh, yang ada kodok, guys. Ada juga kepitingnya, guys. Ini bekas lubang ular ya dulunya, tapi sekarang ularnya sudah tidak ada. Bagaimana nih, guys ya? Tadi kata lele itu ularnya di daerah sini ini karena sudah mau siang kan, mungkin dia lagi sembunyi ularnya, guys. Jadi kita coba pulang dulu aja, guys ya. Udah dari tadi kita cari udah hampir setengah jam nggak jumpa juga ularnya, guys ya. Kita lanjut balik, guys. Oke, guys, kita karena tidak jumpa ularnya kita terpaksa pulang, guys ya, karena udah hari sudah mulai siang. Mungkin ularnya tidak keluar, nanti sore kita lanjutkan lagi kalau ini tidak keluar juga, guys. Oh, ini dia biasanya suka di pohon-pohon yang seperti ini, guys. Itu, guys. Ini dia ularnya, ini dia ularnya. Nampak enggak? Tuh. Itu ularnya. Ini mungkin ularnya sudah cukup tua, guys ya. Ini ularnya cukup berbahaya nih. Kita coba dari belakang, guys ya. Kita coba mau
menciumnya guys. Jangan, ingat ya guys ya, jangan pernah ditiru adegan ini di rumah ya. Ini cukup orang-orang yang berprofesional aja guys. Kita coba menciumnya dari belakang guys. Wih, ini ular ini mungkin perkawinan dari antara ular kobra dan ular wuling guys ya. Lihat ini badannya seperti badan ular kobra ya. Kepalanya kepala ular kobra dan badannya itu ular wuling guys. Lihat nih, hitam kuning ya. Ini ular ini cukup berbahaya, cukup berbisa, jika menyatok langsung mati guys. Makanya kalian di rumah jika nampak ular seperti ini kalian harus lari aja lah pokoknya. Saya akan mencoba menaklukkannya guys ya. Saya kasih rompetan maut dulu dia. Ularnya sepertinya sudah tenang ya. Sudah mulai tenang, kita akan mencoba menangkapnya guys. Masih ya guys ya. Hati-hati guys. Kita lus-lus dulu kepalanya. Ah, alhamdulillah guys, ularnya sudah kita taklukkan guys. Ini ularnya cukup mengerikan ya. Panjangnya itu sekitaran 1 meter 60 ya. Kalau saya sekitar 1 meter 65. Sekitar setinggi saya guys ya. Ini ularnya ini cukup berbahaya, cukup berbisa. Bisanya ini bisa apa aja guys. Bisa jadi toko bangunan, bisa jadi supir. Pokoknya serba bisa ular nih guys ya. Kita mencoba ke bawah ke daratan dulu guys ya. Ini Le, dapet Le, ularnya Le. Itu, Lele itu yang nunjukkan tadi guys ya. Akhirnya bisa muat. Bisa muat ini Le. Ini ularnya ular serba bisa guys ya. Bisa segala-galanya, mau kita suruh ngepel bisa ngepel. Nah, bisa juga. Makanya itu kita bawa pulang guys. Oke guys, sampai di situ aja video yang dapat saya berikan. Semoga teman-teman semua dapat terhibur video saya, walaupun tidak begitu lucu ya, setidaknya ya dapat menghibur juga lah sedikit-sedikit ya. Ya ini saya mau memperkenalkan, ini namanya saya kasih ular namanya Cobra Wuling guys ya, dan ini namanya trompet. Saya namakan trompet maut aja ya, yang suaranya seperti ini. Nah, seperti itu guys ya. Oke, jangan lupa like, share, and comment, dan jangan lupa juga subscribe, karena subscribe Anda dan komen Anda dan juga like Anda itu cukup sangat berharga sekali bagi saya, walaupun cuma satu. Saya Rizpandi Agus Dayu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.